Bayangkan suasana kota Takengon ini belasan ribu tahun yang lalu. Karena disinilah bukti peradaban awal nenek moyang kita ditemukan. Seribu tahun yang lalu, mereka menyusuri bukit-bukit terjal ini. Bermigrasi dari daerah asal, wilayah antah berantah, di gugus rumpun Austronesia lain, mencari sebuah tempat domisili baru, penghidupan baru, hingga menemukan sumber air berlimpah di tepian Danau Luttawar, wilayah yang menjadi pilihan untuk berdiam. Goa yang lembab, dengan cahaya api sebagai penerang. Mereka berburu, bercocok tanam untuk bertahan hidup, dan melewatkan hidup selama generasi ke generasi, selama ribuan tahun lamanya, dengan cara yang sama. Hingga kehidupan berubah dengan budaya baru dan modernisasi. Siapa yang dapat menyangka bukti asal mula kehidupan masyarakat pada masa prasejarah ditemukan di sini? Gayo. Etnis Gayo, salah satu etnis yang menempati wilayah dataran tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu wilayah dengan topografi indah berbukit di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, beriklim sejuk. Hingga selain menjadi sentra penghasil tanaman seperti buah dan sayuran, juga menjadi salah satu daerah penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia. Yang bijinya menjadi pilihan bagi retail kopi terkenal dunia. Bahasa Gayo adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa sehari-hari oleh suku Gayo. Bahasa Gayo termasuk kelompok bahasa yang disebut Northwest Sumatra, Barrier Islands, dari rumpun bahasa Austronesia, yang juga mempengaruhi beberapa daerah lain, khususnya di Sumatera. Perang dunia deh. Yo, coba bukunya, ada kayak bukunya. Ada, halaman 9. Soal ini nggak ke Kenny buat mana? Wah, pokoknya wah ke buatannya. Kamu ngomong nggak ke? Nggak ya. Tanah Gayo meliputi pusat pegunungan Bukit Barisan bagian utara. Wilayahnya terpotong-potong oleh punggung-punggung bukit. Punggung bukit dimaksud merupakan hulu-hulu sungai besar dan penting seperti Krung Pesangan, Jambu Aye, Tripa, Tamiang, dan Sungai Perlak dengan beberapa anak sungainya. Bicara tentang rumpun Austronesia, ada hal yang menarik tentang Gayo dari konteks arkeologis. Sebuah penemuan yang menunjukkan siapa nenek moyang orang Gayo sebenarnya. Orang-orang Gayo ternyata memulai peradaban pada masa sangat awal. Tidak jauh berbeda pada masa munculnya peradaban lain yang lahir di wilayah Sumatera.
Ada beberapa penemuan situs arkeologi di wilayah Gayo dari periode Mesolitikum atau zaman batu pertengahan hingga masa pertengahan Masehi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa orang Gayo adalah salah satu peradaban terawal di Sumatera yang mampu dicatat oleh penelitian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peradaban di Sumatera sebagai sebuah kesatuan wilayah telah ada sejak 75.000 tahun sebelum Masehi, dimulai dari erupsi Danau Toba di Sumatera Utara. Pada 9.000 tahun sebelum Masehi, serta Langkat dan Mendali pada sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Di punggung bukit-bukit inilah, jejak sejarah ini ditemukan. Sebagian besar berada di sekitar Danau Luttawar, danau kebanggaan masyarakat Gayo. Pada kegiatan survei arkeologi pada tahun 2009 di bagian belakang perbukitan ini diperoleh informasi adanya beberapa gua atau ceruk alam. Gua atau ceruk itu antara lain Gua Putri Pukes, Loyang Mendali di Kecamatan Kebayakan. Juga ada pula Loyang Kuru yang berada di wilayah administratif Kecamatan Luttawar. Sementara di bagian perbukitan lain, yang agak jauh dari Danau Luttawar terdapat loyang batu di Desa Isak, Kecamatan Linge. Selain itu ditemukan pula puluhan gua atau ceruk lain yang berada di dataran rendah bukit atau di atas ketinggian. Belum semua gua-gua tersebut dieksplorasi. Setahun kemudian, pada tahun 2010, Balai Arkeologi yang berkantor di Sumatera Utara mulai melakukan ekskavasi terhadap gua yang dalam masyarakat setempat disebut loyang. Hasilnya, diperoleh sebuah penemuan yang kelak dapat menjelaskan tentang asal-usul masyarakat Gayo. Iketut Wiratjana adalah salah seorang arkeolog yang saat ini berkarir di Balai Arkeologi Sumatera Utara yang terlibat aktif dalam proses eksplorasi situs-situs purbakala di Gayo. Ketika kita melewati di depan sekarang situs Loyang Mendale, saya minta berhenti dan kita melakukan survei di permukaan dan kita temukan banyak sekali pecahan-pecahan tembikar yang ternyata tembikar-tembikar itu adalah tembikar prasejarah. Selain itu kita juga temukan alat-alat batu yang berciri budaya Huaben. Jadi kita tahu bahwa budaya-budaya ini adalah budaya-budaya prasejarah. Nah, kemudian di tahun berikutnya barulah kita lakukan ekskavasi di Loyang Mendale. Situs pertama yang ditemukan oleh para arkeolog ini berada di lereng bukit Desa Mendale. Situs ini berada di kaki bukit dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. Sekitar loyang ini terdapat kegiatan pertanian oleh masyarakat sekitar. Loyang ini menghadap ke selatan dan berjarak sekitar 500 meter dari sumber air, yaitu Danau Luttawar. Mengenai jarak dengan sumber air ini, para arkeolog sepakat bahwa pada masa dahulu, jarak dengan sumber air tersebut dapat lebih dekat dari posisi saat ini. Namun, kian menjauh dari goa hunian yang diakibatkan oleh menyusutnya air Danau Luttawar sebagai proses dari perubahan iklim selama ribuan tahun. Sederet dengan Loyang Mendale, terdapat 4 ceruk lain yang berbujur ke arah tenggara. Ciri dari goa yang menjadi tempat hunian pada masa lampau adalah memiliki permukaan yang kering, tidak lembab atau gelap, terbuka agar cahaya dapat masuk namun tetap masih terlindung dari panas dan hujan. Situs Loyang Mendale memiliki syarat itu semua. Selain Mendale, sejauh 1,3 km, terdapat pula Gua Ujung Karang ini, juga menjadi salah satu situs yang menyimpan begitu banyak penemuan penting tentang jejak manusia prasejarah di Gayo ini. Loyang Ujung Karang terdiri dari 2 gua dengan mulut cukup lebar, yaitu gua yang luasnya 7 kali 10 meter dengan sudut mulut gua maksimal 28 derajat. Gua kedua memiliki lebar 4,6 meter dengan sudut maksimal 32 derajat. Kedua gua tersebut kondisi lantainya kering dan datar.
hanya di bagian baratnya yang sedikit lebih tinggi, sehingga lantai gua melandai ke arah timur. Di depan mulut gua terdapat bongkahan batu sehingga tempat ini sangat nyaman untuk dijadikan lokasi hunian. Bongkahan batu itu membantu melindungi diri dari hujan, hembusan angin, dan sengatan matahari. Dalam proses eksplorasi yang dilaksanakan, berhasil ditemukan beberapa kerangka manusia prasejarah dan peninggalan lainnya yang berusia sekitar 8.000 tahun. Sisa manusia ini ditemukan pada kedalaman 60 cm dari permukaan tanah saat ini. Kondisi karang masih relatif utuh. Sebagian besar anatomi tubuhnya masih dapat diidentifikasi dan tak mengalami perubahan posisi. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya ini. Totok Haryanto adalah salah satu arkeolog dan peneliti institusi tersebut yang ikut terlibat dalam ekskavasi dan pelestarian peninggalan purbakala di Gayo ini. Saat pertama kali ditemukan di permukaan gua ini adalah berbentuk datar, dan salah satu hasil penggalian atau ekskavasi yang dijumpainya adalah kerangka manusia ini. Kerangka manusia ini ditemukan dalam sebuah ekskavasi di kedalaman 60 cm dari permukaan tanah. Jadi pada saat ditemukan, kerangka manusia ini orientasinya adalah timur barat, dan juga nampak bahwa anatominya masih bisa kita identifikasi. Dari kerangka manusia yang ada di sini, kita masih bisa lihat bentuk tengkorak kepalanya yang bulat, kemudian masih ada gigi-gigi dan rahang yang masih lengkap, kemudian ada bentuk tangan yang dengan jari terbuka di sebelah tangan kanan dan kirinya, kemudian bentuk kaki yang terlipat ke dalam. Di sini juga dijumpai ada sebuah bentuk gerabah. Di sini nampak sekali bentuk gerabah, sebuah wadah yang dipergunakan, yang memang biasanya dijumpai untuk yang berfungsi sebagai bekal kubur. Dari pengamatan hasil ekskavasi ini diduga bahwa ukuran kerangka manusia ini sekitar berukuran antara 150 sampai 160 cm. Kemudian dari bentuk rahangnya yang kecil dan juga susunan gigi-giginya yang juga masih bisa lihat besar, ini diduga dari ras Mongolid. Namun, kerangka yang kita lihat saat ini adalah hasil cetakan yang menyerupai bentuk aslinya. Hal ini sengaja dilakukan agar penemuan ini tidak rusak atau berubah bentuk dan posisi dari tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena cetakan ini diletakkan pada posisi terbuka dan dapat dikunjungi setiap saat oleh masyarakat umum. Saat ini, kerangka asli penemuan purbakala ini tersimpan baik dan terus diteliti di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Apakah dengan penemuan tersebut dapat disimpulkan siapa nenek moyang orang Gayo sesungguhnya? Kalau bicara tentang DNA, DNA orang-orang Mongoloid yang berbudaya Austronesia itu sama dengan DNA, apa namanya, ada pembauran dengan DNA sebelumnya, dengan ras Australomelanesid, dan juga DNA orang-orang ini itu sama dengan DNA orang Gayo sekarang. Jadi mau tidak mau adalah kerangka yang ditemukan di Loyang Mendale itu adalah nenek moyangnya orang Gayo. Andi Irfan Syah, salah seorang tim ahli di Balai Pelestarian Cagar Budaya, menyampaikan hasil kajiannya tentang kekerabatan orang Gayo di Sumatera. Ada satu literatur atau referensi berdasarkan hasil penelitian Prof. Truman Simanjuntak. Beliau salah satu ahli prasejarah Indonesia yang menyatakan bahwa paradigma atau selama ini kan dikatakan bahwa suku Gayo itu merupakan ada kaitannya dengan suku salah satu subetnis Batak. Dan itu terbantahkan bahwa sebenarnya suku Gayo itu lebih erat dengan kaitannya dengan suku Karo, etnis Karo, jadi bukan Batak. Selain temuan kerangka manusia di dua situs gua purba yang ada, juga ditemukan beberapa alat atau perkakas yang ditengarai menjadi alat bantu dalam keseharian masyarakat saat itu. Benda-benda asli tersebut
kini disimpan di Museum Takengon. Ini adalah peninggalan dari situs Loyang Mandale dan Loyang Ujung Karang. Di tangan saya ini ada jenis kapak persegi yang umum dibuat pada era masa Neolitikum. Pada masa ini kehidupan pertanian sudah dijalankan oleh masyarakat yang penduduk yang ada tinggal di Loyang Mandale dan Loyang Ujung Karang. Ini adalah kapak persegi. Biasanya di masa lalu mereka menggunakan persis dengan fungsi kapak pada hari ini. Penduduk di masa itu menggunakan medium kayu atau rotan dijepit seperti ini. Kemudian diikat dengan akar, lalu difungsikan seperti kapak. Kalau di Loyang Mandale itu sekitar antara 2.500 sampai 7.000 tahun yang lalu benda ini dipergunakan. Diperkirakan adalah mata panah yang digunakan oleh penduduk Loyang Mandale. Benda ini biasanya dipergunakan memakai kayu, kemudian di bagian depannya ditaruh sebagai tajaman, lalu diikat dengan akar ataupun rotan supaya bisa menyatu dengan kayu, lalu bisa dipergunakan sebagai panah. Data arkeologis tersebut memberikan gambaran bagaimana orang-orang pada peradaban masa lalu di Gayo menjalani proses hunian dan budaya yang berlangsung selama ribuan tahun. Namun, apakah hanya benda-benda itu saja yang ditemukan? Atau ada kemungkinan akan ditemukan lagi benda lainnya yang terbujur di bawah tanah ini? Sebetulnya sudah diupayakan untuk mencari data lain yang selain keberadaan dari kedua kerangka ini yang dicoba di ke arah dalamnya berupa penggalian untuk mencari temuan arkeologis lainnya, namun dinyatakan sudah blank, tidak ada temuan lain. Para arkeolog yang menemukan peninggalan di Loyang Ujung Karang ini dapat memastikan bahwa kondisi tulang berulang ini berada dalam kondisi intak atau tidak berubah posisi sebagaimana peletakannya pada masa lampau tersebut. Anatominya juga bisa kita lihat dan juga memiliki orientasi yang sama, orientasi timur dan barat. Di sini sebetulnya dulunya ada sebuah batu yang ditempatkan di atas kerangka manusianya yang menunjukkan bahwa sebetulnya kerangka ini memiliki posisi sosial atau strata sosial sendiri di komunitas mereka saat itu. Dan ini mungkin karena sesuatu lain, batunya terangkat atau hilang. Namun demikian, tradisi semacam itu sebetulnya sudah dijumpai memang pada masa-masa Neolitik yang untuk menunjukkan bahwa kerangka yang dimakamkan di sini itu memiliki status sosial yang berbeda dengan komunitas yang ada di sekitarnya. Siapakah orang-orang yang tertanam jasadnya di goa-goa ini dan pada masa apa mereka hidup di dataran tinggi Gayo ini? Data yang terhimpun itu kira-kira 8.400 tahun yang lalu. Jadi 8.400 tahun yang lalu ada kelompok manusia yang rasnya Australomelanesid datang dari pesisir ke dataran tinggi Gayo, ke Loyang Mandale. Di pesisir itu umurnya 12.500. Jadi mereka, orang-orang ini mengeksplorasi wilayah pesisir dulu sekitar 12.500, kemudian barulah ada yang bermigrasi ke dataran tinggi, ke pedalaman kira-kira 8.400. Kemudian ini kelompok ras Australomelanesoid kurang lebih seperti orang Papua lah ini. Jadi fisiknya seperti orang Papua, kemudian sekitar 5.000 tahun yang lalu, jadi 3.000 tahun kemudian, datang kelompok ras Mongoloid yang berbeda rasnya dengan ras yang sebelumnya. Mereka juga mengeksplorasi wilayah Loyang Mandale. Orang-orang yang berbudaya Austronesia dengan ras Mongoloid ini, itu perawakannya sama seperti kita. Berbeda dengan ras Australomelanesoid yang
perawakannya seperti orang Papua tadi, jauh lebih kekar. Orang-orang Austronesia ini, orang-orang Mongoloid ini, itu perawakannya seperti kita. Rata-rata yang kita temukan di Mendale itu tinggi badannya tuh 160 sampai 170. Austronesia adalah rumpun bahasa yang sangat luas dipergunakan di dunia, yang membentangi dari Madagaskar, Asia Tenggara, hingga ke wilayah Pasifik mendekati Suriname di Amerika Selatan. Rumpun Austronesia inilah yang dipercaya menjadi nenek moyang ras terbesar masyarakat Indonesia. Lalu, pertanyaan besarnya, bagaimana para arkeolog dapat mengukur usia dari tulang berulang manusia yang ditemukan di situs-situs ini? Umur daripada aktivitas manusia masa prasejarah di Loyang Mendale itu diketahui dari analisa karbon. Jadi beberapa arang, tulang, hewan, apa yang kita lakukan analisis laboratorium itu menunjukkan bahwa mereka telah beraktivitas pada 8.400 tahun yang lalu. Kepastian umur-umur ini, jadi umur-umur ini bersifat absolut karena ini dilakukan di laboratorium. Kita lakukan analisis dan itu sampelnya itu berupa tulang hewan dan sisa pembakaran, abu-abu pembakaran. Nah, abu pembakaran inilah yang diukur. Kemudian diuraikan kembali, diukur untuk tahu kapan kira-kira abu itu, apa aktivitas pada yang terjadi pada abu tersebut. Pada dasarnya, kesamaan pada kelompok masyarakat yang menempati tanah Gayo ini membuat peralatan dalam mendukung kebutuhannya, seperti alat untuk memotong dan berburu. Mereka memanfaatkan barang yang ditemukan di lingkungan sekitar, seperti kayu, batu, dan juga sisa tulang binatang maupun cangkang. Selain mengenal peralatan, mereka juga telah mengenal api untuk mengolah bahan makanan dan memperkuat fungsi peralatannya. Hasil perburuan tersebut mereka olah dengan memanggangnya pada bara api. Perubahan terjadi pada 7.000 tahun berikutnya setelah kelompok pertama datang. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan adanya kedatangan kelompok manusia baru, yang merupakan kelompok manusia kedua yang bermigrasi ke wilayah dataran tinggi Gayo ini. Pendatang inilah yang merupakan kelompok penutur bahasa Austronesia tersebut. Mereka memiliki perbedaan dari postur tubuh. Lalu, bagaimana manusia prasejarah, tanpa sarana sama sekali, dapat melakukan perjalanan ribuan kilometer menuju tempat hunian baru ini? Dari mana mereka berasal? Dan dengan rute perjalanan mana mereka dapat sampai ke dataran tinggi Gayo ini? Keberadaan manusia dengan ras Mongoloid berbudaya Austronesia itu di Indonesia erat dikaitkan dengan teori migrasi out of Taiwan. Jadi teori itu menyatakan bahwa manusia ras Mongoloid itu diketahui berasal atau budaya Austronesia ini berasal dari Cina Selatan, kemudian bermigrasi ke Taiwan, dari Taiwan bermigrasi ke Filipina, dari Filipina menyebar ada ke timur dan sebagian ada ke Indonesia, ke Kalimantan, ke Jawa, dan bahkan ke Sumatera. Dari pesisir hingga melakukan ekspedisi yang sangat berat menuju dataran tinggi yang diselimuti gunung dan bukit. Dipercaya masyarakat prasejarah ini menggunakan dua jalur. Pertama, melalui Muara Krung atau Sungai Pesangan. Krung Pesangan adalah sungai yang berhulu ke Danau Luttawar. Sehingga secara terminologi muncul istilah pegayun yang bermakna mata air yang jernih, merujuk pada kata Gayo itu sendiri. Namun bila merujuk mengenai asal mula nama sebuah tempat, maka akan muncul beberapa pendapat lain. Biasanya adalah informasi yang dipercaya turun-temurun, ataupun hanya berasal dari legenda dan dongeng-dongeng yang ditafsir menjadi fakta oleh siapa yang mendengar dan menyenanginya. Kedua, melalui jalur sungai Jambu Aye. Namun jalur sungai ini dipercaya muncul pada periode peradaban lebih baru, yakni sekitar tahun 300 sebelum Masehi.
pada masa migrasi terjadi akibat adanya pergesekan agresi kelompok Melayu muda dari Kincir dan Kamboja. Alasan masyarakat prasejarah ini bermigrasi selain dari akibat pergesekan serta konflik yang terjadi di daerah asal adalah latar belakang ekonomi, yaitu ketika masyarakat yang bermata pencaharian mencari ikan dan bercocok tanam tersebut memutuskan untuk menelusuri wilayah-wilayah baru yang subur untuk mengembangkan pertanian mereka dengan cara menelusuri sungai-sungai hingga jauh ke pedalaman. Karena di Loyang Mendale sangat mudah mendapatkan bahan pangan. Guanya terbuka, terlindung oleh sengatan matahari, terlindung oleh hembusan angin, hujan tentunya, di dalamnya kering, ini sangat ideal, dan sumber pangan yang melimpah. Sumber pangan melimpah itu kita buktikan dari kita temukan puluhan kilo rahang ikan mas. Jadi kalau masyarakat setempat itu bilangnya ikan pedih. Artinya mereka sangat mudah mendapatkan bahan pangan. Bahan pangan melimpah itu menjadi alasan mereka memilih hunian yang ideal. Pada masa berikutnya, kelompok manusia Austronesia ini telah memiliki kemahiran membuat pola hias dengan cat warna merah pada peralatan tembikar mereka. Ada pula tembikar yang dihias dengan cara digores. Tembikar merupakan salah satu wadah yang digunakan sebagai tempat air, makanan, dan juga untuk kebutuhan religi. Semakin berkembangnya sebuah peradaban, maka dengan sendirinya terjadi pergeseran makna. Dari yang bersifat fungsional, perubahan peran menjadi kebutuhan estetika. Salah satu kelebihan lain dari kelompok kedua ini adalah mereka mulai menyadari pentingnya hiasan tubuh. Buktinya dengan adanya berbagai perhiasan-perhiasan yang dibuat dari bahan kulit, kerang, dan gigi hewan. Perhiasan dari kulit yang disusun menjadi manik-manik ini tidak hanya berfungsi untuk keindahan saja, tetapi juga dianggap mampu untuk menangkal serangan roh jahat. Manik-manik ini dibuat dengan cara melubangi tulang atau kulit kerang dan dirangkai menjadi gelang dan kalung. Ada yang menarik dari penemuan ini. Salah satunya adalah motif hias yang ditemukan pada gerabah di kedua loyang ini memiliki kesamaan dengan budaya yang melekat dalam kehidupan berbudaya masyarakat Gayo hari ini. Jadi ada satu sampel temuan motif hiasan pada gerabah atau motif hiasan pada pecahan-pecahan fragmen tembikar atau gerabah tersebut seperti motif jala. Jadi motif geometris jala itu ternyata juga ditemukan pada beberapa motif hias yang ada di Kerawang Gayo. Jadi itu bisa kita lihat ribuan tahun yang lalu masyarakat atau manusia pendukung kebudayaan yang ada di lingkungan Danau Lok Tawar itu ternyata sudah ada motif hias yang mereka tempatkan pada peralatan-peralatan penunjang kesehariannya. Pada masa ini, kelompok ini juga mulai memikirkan bahwa untuk mengisi perut tidak hanya berupa bahan makanan yang berasal dari daging semata, namun juga sudah divariasi dengan umbi-umbian yang ditanam di sekitar tempat tinggal mereka. Sama halnya dengan hasil perburuan, umbi-umbian ini juga dipanggang lebih dulu sebelum dikonsumsi. Lalu, pada akhirnya, bagaimana manusia masa lampau berprosesi kala terjadinya peristiwa kematian? Apa perbedaan ritual dengan yang kita lakukan saat ini? Pada saat melakukan penguburan, penguburan akan dilakukan dengan membuat liang kubur berbentuk oval, sementara posisi mayat dilipat kakinya. Mereka dimasukkan ke dalam liang dengan menyertakan bekal kubur. Bekal kubur ini berupa gerabah yang diletakkan di bagian dada jenazah. Apa makna dari bekal kubur ini? Ketika mereka menguburkan si mati, mereka percaya ada kehidupan setelah mati. Dengan itu, pada masa setelah 2000 kita tahu banyak sekali bekal-bekal kubur yang mengitari si mati. Bahkan pada sekitar 4400 juga sudah ditemukan bekal kubur yang diletakkan di dada. Jadi tembikar diletakkan di dada dengan tentu dengan berbagai bahan-bahan lain yang ditemukan. Jadi seperti halnya penguburan terlipat adalah budaya orang-orang Australomelanesian ini yang digunakan
oleh orang-orang Mongoloid dengan budaya Austronesia ini. Dari berbagai penemuan, ada pula posisi peletakan dan arah hadap kuburan merujuk pada arah tertentu. Kepercayaan kelompok manusia prasejarah ini pada siklus matahari, yakni posisi terbit di timur dan terbenam di barat, akan menentukan beberapa filosofi tersebut. Terbit matahari dianggap sebagai kelahiran manusia, sementara terbenamnya matahari dianggap sebagai lambang kematian. Oleh karena itu, bisa dilihat, penguburan dilakukan dengan meletakkan kepala jasad di bagian timur, sementara kaki di bagian barat atau sebaliknya. Dalam penemuan lain, didapati pula beberapa fosil bertumpuk antara laki-laki dan perempuan ini. Diduga terjadinya penguburan bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki keterkaitan erat atau berkerabat, seperti suami istri, anak, atau anggota keluarga inti lainnya. Dalam rentang ribuan tahun peradaban, maka akan ada masa di mana sebab periode berakhir dan digantikan dengan migrasi baru yang akan membentuk periode berikutnya. Apa saja yang menyebabkan berakhirnya sebuah periode peradaban tersebut? Dan satu hal yang menarik itu, ketika dianalisis tulang-tulang manusia yang ada di sana, itu menunjukkan banyaknya tulang wanita dan anak-anak yang kita temukan. Justru bayi yang kita temukan. Kalau kita bandingkan sekarang dengan melimpahnya bahan pangan, itu mengapa banyak anak-anak yang meninggal? Ini pasti bukan karena kekurangan gizi. Jadi di Gayo tidak kekurangan gizi dari masa prasejarah, tetapi lebih kepada ada semacam wabah mungkin. Wabah yang melanda masyarakat di sana sehingga wanita dan anak-anak banyak meninggal. Pada kira-kira setelah 3.000 tahun yang lalu, meletuslah Gunung Salah Nama yang terjadi 3 kali. Dan orang-orang ini kemudian kita ketahui ada migrasi di loyang muslimin, di seberang Danau Tawar, di seberang loyang Mendale, mereka tinggal di sana karena mereka menghindari letusan gunung. Ketiga kelompok manusia prasejarah termasuk para penyintas yang berpindah tempat, hidup bersama seperti melalui jalur perkawinan dan saling bertukar budaya. Sehingga lama-kelamaan, seiring perubahan zaman, menjadi cikal bakal etnis masyarakat Gayo yang berkembang dari waktu ke waktu hingga hari ini. Lalu, bagaimana BPCB menjaga, merawat, dan melestarikan hasil penemuan berharga di beberapa loyang di Gayo ini? Masalah ini juga diketahui oleh publik yang ada di Takengo dan mereka antusias, termasuk pemerintahnya. Mereka tidak berhenti melakukan pencarian informasi baik ke BPCB Aceh maupun ke Balai Arkeologi Sumatera Utara atau yang ada di Medan. Pemerintah di sini antusias untuk mencari tahu hubungan antara penduduk di sini dengan riwayat tinggalannya ada di sini. Ini yang menandakan bahwa pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah dengan masyarakatnya punya kepedulian tinggi untuk turut melestarikan tinggalan yang ada di sini. Pernah melakukan kegiatan sonasi tahun 2017, yaitu untuk memetakan keruangan situs ini agar bisa dilindungi secara efektif menurut Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Nah, hasilnya kemudian tiada henti pemerintah Kabupaten Aceh Tengah itu melakukan komunikasi dan berharap objek ini bisa dijadikan salah satu warisan nasional. Setahu saya, terdapat kerangka manusia dan peninggalan benda-benda seperti gerabah relief dan kapak lonjong yang sebagian itu terukir ukiran kerawang Gayo. Manusia purbakala yang ditemukan di Mendali merupakan nenek moyang asli orang Gayo yang sekarang berada di Museum Negeri Gayo yang berumur sekitar 7.000 tahun yang lalu.
Pada tahun 2018, Balai Arkeologi Sumatera Utara itu pernah membuat kegiatan rumah peradaban di sini dan melibatkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Di dalam kegiatan itu mereka menampilkan hasil-hasil ekskavasi yang mereka lakukan dan mengajak siswa-siswi itu berkunjung langsung ke objek seperti ini. Kemudian tenaga dari Balai Arkeologi itu menjelaskan tentang hasil ekskavasi dan proses-proses yang mereka lakukan selama penelitian. Nah, bagi kita di Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, ini adalah tinggalan yang sangat-sangat langka, boleh disebut sangat langka. Kenapa? Karena masih jarang ditemukan ada situs yang ada fosil tinggalan manusia prasejarah seperti ini. Kalau sanksi itu ada aturannya di dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu ya. Misalnya merusak, kemudian mengubah bentuk, kemudian memindahkan, itu ada sanksi-sanksi hukumnya di sana. Namun untuk pelaksanaannya itu kita lebih kepada pendekatan-pendekatan lebih dahulu. Tidak langsung menerapkan hukum itu, tidak langsung menerapkan sanksi. Kalau pendekatan-pendekatan yang kita lakukan itu tidak dihiraukan, baru kita lakukan secara hukum. Evolusi terjadi sangat perlahan, dari fisik hingga pada kemampuan dan inteligensia manusia menuju taraf lebih baik. Teknologi hasil pertanian ditemukan. Binatang-binatang yang dapat dijinakkan menjadi salah satu corak baru dalam keseharian mereka yang bertugas untuk membantu memudahkan kebutuhan hajat hidup mereka. Teknologi ditemukan, hingga kemudian kepercayaan juga silih berganti. Hingga pada hari ini, manusia telah berada di sebuah salah satu titik dengan kemudahan dan teknologi cukup tinggi, di mana segala hal yang ditemukan sejak awal abad ke-20 telah menjadikan kita sebagai manusia industri.